Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!